Kita sekarang sudah sampai teman-teman, dan itu negara Cina, dan ini Hong Kong Kau. Ini pedesaan perkampungan di Hong Kong, teman-teman. Oh, banyak banget kerang, teman-teman. Asal di Cikalong, sayang. Banyak banget kerang-kerang asal di Cikalong. Bulung sulu biasanya teh abdi tehnya di Sinang Jaya teh. Ya teman-teman, aku teh biasanya teh keur alit ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu, aku teh mulung sulu teman-teman. Aduh gusti. Lu yang belum rongsok, woi. Oh, mau main. Ini ambil aja ini rongsok dijual. Oh, asin-asin ini teh mana manisa. Oh, asin bestie. Asin-asin teman-teman. Wah. Longan oli kok. Wah. Lengkeng teman-teman meni baradolaga. Tangkalna lain asin. Haya di Sinang Jaya. Wah. Ya kok gimana balimbing teman-teman. Balimbing. Hiris ini teh teman-teman, hiris. Teman-teman, banyak banget jeruknya. Nah, ada jeruk. Buah naga meureun eta tehnya teman-teman. Jeruk menjeruk. Wah, banyak jeruk. Nah, para jagan. Ah, tanggal jambu, gusti ting. Asal di Cikalong. Lihat reaksinya dia, lihat sapi. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tahun baru teman-teman. Pagi ini subuh sekali teman-teman. Aku sedang membungkus. Nah, atau itunya memasukkan jeruk teman-teman, karena hari ini kita diajak jalan-jalan sama keluarga suami. Jadinya tuh saya bawa bekal buat anak-anak teman-teman, karena kita katanya mau naik kapal. Jadinya tuh saya bawa makanan karena takut nggak ada makanan di perjalanan, gitu, bisa lapar anak-anak. Sekarang saya bungkus-bungkus makanan. Bawa ini supaya ada persediaan makanan, dan nanti saya mau mempersiapkan yang lainnya mumpung anak-anak masih tidur. Bangunin kalau udah beres supaya aman kalau kita bekerja. Trik dari emak-emak, kalau mau aman bekerja, biarkan anak-anak tidur dulu, kita beresin pekerjaan rumah dulu gitu teman-teman, jadi teka ganggu ya. Kalau aku mah seperti itu, bangunnya tuh pagi banget, karena lamun tas subuh teh ulah tidur lagi teman-teman. Karena kalau saya biasanya kalau udah subuh tuh nggak tidur lagi teman-teman, lamun tetunduh gitu teman-teman. Ya, aku mau ini nih jeruknya masih banyak. Aku mau ngambilnya banyak karena di sana nanti ada keponakan, dan kebetulan ibu mertua saya bersama adik ipar saya yang pertama tuh nggak ikut karena mereka positif corona teman-teman. Jadinya tuh kita hanya bertujuh. Adik ipar saya sama keponakan empat, kita delapan sayang. 8 masih dalam tulisan itu mah. 8 maklum besti. Tak can desian ya, itu perut tak can sarapan. Bungkus membungkus dulu ya. Jeruknya ambil banyak. Karena orangnya juga banyak. Nanti aku lanjut ya. Teman-teman, sekarang saya berada di jalan. Bukan berada di jalan, baru keluar dari rumah dan menuju ke restoran, teman-teman. Sekarang kita mau sarapan dulu, kebetulan nanti jam 8.15 tuh harus udah sampai di Satin. Jadi sekarang kita cepet-cepet mau makan, dan kita naik bis dari sana terus mau ke MTR teman-teman. Karena jalannya tuh berbeda arah dengan MTR, begitu. Ya tuh kita sarapan dulu, nanti kita lanjut. Aku juga nggak tahu ini tuh, kita tuh mau kemana, tetapi kita tuh mau naik gunung intinya mas Jonah teman-teman. Tapi naik gunung kudu naik ke kapal feri, meren gitu meren teman-teman. Wah, okay, kita liatin aja ya. Nanti aku liatin ya. Ribut teman-teman. Anak-anak udah di depan takut ke jalan.
Dan ternyata waktunya tidak cukup, teman-teman, karena barusan kita makan sarapannya lama, jadi kita naik taksi ke tempat tujuan. Teman-teman, kita udah sampai dari lompatan Oga, teman-teman. Nah, ini adik ipar sama keponakan, dan di belakang juga ada, dan masih ada lagi itu di depan teman-temannya adik ipar, teman-teman. Sekarang kita menuju ke, nggak tahu ke mana, ikutin aja lah ya, kita jalan di sini. Kita naik siu, Pak, teman-teman. Sekarang kita menuju naik Shin, teman-teman. Teman-teman, kita pindah ke yang ini karena yang barusan penuh banget dan bukan tujuan kita. Sekarang kita masih berjalan menuju ke apa namanya itu, pelabuhan. Abimata terang, Besti, ya. Teman-teman, maafkan kalau aku salah. Mungkin pelabuhan kah atau apakah? Pokoknya ikutin aja lah ya. Nah, udah kelihatan, teman-teman. Udah ada antrian di sini. Nah, udah pada naik orang-orang. Oh, kembali ke sana ya. Selesai. Teman-teman, kita tuh mau menuju ke Cut O. Jadi kita lihat aja di sana. Ayo. Banyak banget orang di sini, teman-teman. Banyak orang mulai berfoto, teman-teman, di sana, ngambil video, tapi aku mah nanti nunggu aja. Soalnya sekarang mulai berangkat nih. Kalau teman-teman bisa lihat, kita udah mulai berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur, teman-teman, aku tidak bisa, dah biarin aja mereka lihat. Tangan, katanya tangan apa ya? Kita sekarang sudah sampai, teman-teman, dan itu negara Cina, dan ini Hong Kong, Cut O. Pokoknya mah gitu namanya teh, Cut O, teman-teman ya. Nah, pedesaan, aku sangat suka pedesaan, teman-teman. Ini pedesaan perkampungan di Hong Kong, teman-teman. Barusan ada banyak yang turun di
di sini. Ini tuh namanya cut off. Tetapi kita menuju ke aja dulu di sini. Nanti aja kita turun. Sekarang udah sampai di Apchau. Teman-teman, kita udah sampai. Barusan saya ke Jisoo dulu, teman-teman. Nah, sekarang orang-orang tuh ada yang ke sana, terus ada yang di sini. Kita mau di sini dulu, katanya mau berfoto, teman-teman. Kita lihat ya. Kita berada di sini, teman-teman. Kayaknya bisa nggak pakai masker. Bisa makan. Mana keluarga saya? Oh, yang ini, teman-teman. Oh, berfoto-foto dulu di sini, teman-teman. Ayo teram. Aku mah, teman-teman. Teman-teman, kita mau difoto. Kol ya. Leho ya. Pati yang sini. Yang. Teman-teman, kita tuh hanya seperti ini liburannya. Tapi senangnya tuh kebangetan mereka. Sekarang kita mau naik gunung, teman-teman. Mau Hangsan. Nah, ini keponakan saya dan yang punya di depan sama bapaknya. Kita berjalan-jalan menuju pedesaan mungkin ya, ini namanya. Aku tidak tahu, teman-teman. Tapi kalau menurut saya orang Indonesia ini tuh tidak rame, teman-teman. Karena saya udah terbiasa di Indonesia oke, di sisi laut. Tetapi ya sudahlah, ikutin aja keseruan orang sini. Orang sini tuh seperti ini, mungkin bosan ya lihat itu bangunan tinggi, jadi mungkin mereka maunya tuh lihat tangkal pepaya gitu, teman-teman. Pohon pepaya nih, ada bambu. Ayo ikutin aja, teman-teman ya. Anak-anak udah di atas, teman-teman. Kita lanjut naik gunung, teman-teman ya. Aduh, si Sarboah mah paling seneng naik gunung. Aduh, teman-teman, kita naik gunung. Kemarin aku udah naik gunung, sekarang naik gunung lagi. Aduh, abang orang dia bakal capek. Kita udah sampai, teman-teman. Hanya seperti ini, teman-teman. Teman-teman, kita di atas dan mereka lagi makan dulu, teman-teman. Makan cemilan. Aku ngambil jeruk itu yang tadi pagi-pagi aku bungkus supaya dibagi-bagi karena banyak banget orang di sini. Teman-teman, teman-teman juga udah lihat. Aku nggak videoin lah. Kita makan dulu. Emangnya? Teman-teman, kita turun dan sekarang kita lanjut lagi, nggak tahu kemana. Kita jalan aja dulu. Nah, banyak yang main air di sana dan alhamdulillah cuaca mendukung, panas, teman-teman, jadi nggak terlalu dingin. Yang Puyi dan anak-anak udah di depan, saya di belakang. Seperti inilah liburan orang Hong Kong, naik gunung. Kalau sebenarnya nanti orang diam ada. Jalan-jalan ala orang sini. Kesana, bagian kesana kan ya, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, ruyuk pada umumnya. Di Hong Kong juga sama. Iya, tangkal jambu. Sama, teman-teman, ruyuk pada umumnya.
Itu kan beda nyari di Hongkong sama teman-teman anger, wih seru teman-teman. Nah, banyak bunga-bunga. Nah, banyak banget kerang-kerang teman-teman. Cina yang tadi teman-teman. Oh, banyak banget kerang teman-teman. Asal di Cikalong saya. Banyak banget kerang-kerang. Asal di Cikalong. Bulung sulu biasa nanti abitnya di Sinang Jaya teh. Ya teman-teman, aku teh biasa nanti ke alit ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak tahu, aku teh bulung sulu teman-teman. Aduh gusti. Jadi nostalgia aku tuh. Mulungan sulu sarua tadinya itu. Suluh nama sarua juga di Cikalong. Loh, papan ini mah bagus papan teh teman-teman. Gusti nu agung. Aku teh asa mulung suluh teman-teman. Kita lanjut. Teuing kamararana atuh eta teh lah aya resep-resep teuing. Nanti kapan-kapan aku bawa ke Sindang Jaya gara-gara sina arulin di sisi laut. Sepuasnya untuk kudu mayar. Ah, naon atuh dibawa ke pantai begini ya. Aduh. Banyak sendal suluh. Aduh, gege eta suluh tapi di dia cumplung ya. Dan sok banyak cumplung. Ah, kayak tangkapan di sini mah tak ada tangkal kelapa ya. Jadinya tuh oh, mana mungkin ada cumplung begitu. Oh, banyak banget orang kesini ya. Sekarang kita jalan dulu aja ya teman-teman, nanti aku liatin ya. Gerak. Nama tapi kasarian aja. Di gunung, di foto. Maksudnya padahal malah kita tak gunung gitu. Aduh gusti, aku ngari kelakuan orang dia teman-teman. Di Pararoto, di bawah isukan maka gunung eta tah. Gunung sisi laut. Atau dibawa ke Cibogo gara jalan mati itu. Orang barawa ke Cibogo. Ayah resep-resep yang di Pararoto di gunung. Yang punya juga orang dia ada sih yang punya mah. Resep. Boleh yang belum rongsok puy. Oh mau main. Ini ambil aja ini rongsok dijual. Ambil. Belum rongsok yang punya teman-teman nih. Misailah, misailah. Mau. Selo hok le ya. Ho. Holah. Sok gelut. Hu. Selo. Garelut suluh gusti. Ya miha le ka ya miha. Ha. Oke. Lambok nali yo tai yo lo. Holah, ode hai kopin. Gusti di Pararoto di guha. Di bawah benar kasih Nang Jaya isukan malah ngarah bara rumah ayah guha. Aduh, dah main di situ ya. Jadi cuma sih kalo hoho isam hai toh. Apa hoho isam ada di? Oh teman-teman oh. Kayak aku toh apa yang bisa ngapain di? Nanya. Teman-teman, sekarang barusan perahunya tuh udah datang lagi. Nah, ini orang-orangnya udah pada datang dan kita pergi, teman-teman mau naik. Mereka pada datang. Anak-anak di depan dan ini yang punya di sini. Kita sekarang mau menuju naik perahu lagi, teman-teman. Nah, udah pada naik perahu lagi. Grupnya kita itu, teman-teman. A few moments later. Teman-teman, kita udah turun, teman-teman, dan sekarang menuju ke sini. Kita mau makan di sini, teman-teman. Dan nanti jam 3 katanya kita harus naik lagi pesawat. Perahu, teman-teman. Di sini tuh banyak banget orang.
masih nonong asal orang kota berlibur ke pedesaan teman-teman. Padahal masih nonong orang mana gitu. Kita lihat nih, $1 sini. Singkong, singkong. Oh, asin-asin ini tuh nak aman Nisa. Oh, asin bestie. Asin-asin teman-teman. Ada ya? Makan. Kita makan dulu teman-teman. Kita makan ayam. Teman-teman, saya udah selesai makan teman-teman dan menunggu suami saya di toilet dan sekarang kita melihat pedesaan di sini teman-teman. Perasaan ini tuh kayaknya tuh pedesaannya tuh sudah lama. Nah, banyak rumah yang udah ambruk teman-teman. Aku liatin ya ke teman-teman. Nah, kesana juga ada, masih ada pedesaannya tuh seperti ini teman-teman. Nah, ini kayaknya ini mah masih dipakai teman-teman. Tapi di talian teman-teman, aduh, tak ada orangnya mungkin. Ini tangkal kai anu badag runtuh menurut itu teman-teman. Nah ini rumahnya tuh 1966 tahun Iji Salban genep-genep menurut itu rumah nate teman-teman. Saya menunggu anak-anak tuh, anak-anak di sana. Nah yang punya kesini. Kita sekarang mau naik gunung ya teman-teman. Lanjut, yang punya kali ya. Yang punya kita lihat ini pedesaan di sini. Ini kayak di Sindang Jaya enggak? Kayak. Kayak iya. Kayak di Sindang Jaya cina teman-teman ini tuh ya. Lanjut besti. Sudah runtuh rumah naga di sini. Wah. Longan oleh kok longan oh. Longan oleh kok wah. Lengkeng teman-teman meni baradolaga. Tangkalna lain usin. Hayo di Sindang Jaya. Wah. Tuh kok gimana balimbing teman-teman. Belimbing. Hiris ini teh teman-teman, hiris. Hai, sana itu ya. Nah, teman-teman. Maafkan aku yang hayang ngacaprak ya, tapi dah aku teh resep ngobrol teman-teman. Teuing ieu buah nanahaon. Ini buah apa teman-teman? Kalau tahu kasih saya tahu. Komen ya. Eta mah cek abi mah eta mah eta. Eta mah hiris cek abi mah ya. Aduh, tanggal gedang besti. Ayo tanggal gedang di situ. Astagfirullah. Ruai lain itu teh. Urang intip. Sanes ruai anu mirip ruai geuningan teuing nanaon aranna mah. Ah, lanjut. Lanjut teman-teman. Nah, untuk teman-teman kalau saya ke Cina pasti nemu rumah perumahan di kampung tuh pasti kayak gini teman-teman. Dan ini di pedesaan juga seperti ini. Rumahnya tuh pasti seperti ini. Tidak jauh berbeda teman-teman. Rumahnya tuh pasti dua lantai terus. Karena Rio rumahnya tuh teman-teman. Nah. Tapi bersih tuh teman-teman. Udah lama bangunannya tuh udah lama-lama. Teman-teman, banyak banget jeruk mah. Nah, ada jeruk buah naga meureun tetenya teman-teman. Aku mantep terang tapi rada mirip-mirip juga buah naga. Buah naga bukan ya, teman-teman. Abi mah apa tangkalnya buah naga. Nah, jeruk menjeruk. Wah, banyak jeruk. Nah, harajakan ah tanggal jambu gusti teuing. Asa di Cikalong besti. Kadi tuh sawah meureun atau oh masih ada rumah ke sana. Kita mau ke Kat Oseung Wai Siyutkung cenah teuing nanahaon eta teh bahasana teh. Pokona mah hayu lah tuturkeun lah teman-teman ya. Ya Allah, asa di Cimareme ieu mah. Leuwih jisa. Kat Osai. Oh, public toilet tuh. Toilet teman-teman. Hanas dibaca masih nanong orang segala rupa we. Tapi nya di kampung oge enak ya toilet di mana-mana. Jadi tidak terlalu rempong.
Wah, kita jalan jauh, teman-teman. Nanti kita tuh naik itu di sana. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya mau aja jalan-jalan. Lihat pedesaan di Hong Kong ya. Seperti ini keadaan Nate. Teman-teman, ah. Dibawakan oke mah ngeus cocok. Iya mah adik ipar aku mah dibawa ka Cimareme suka mah kasumbangan. Cina ngalang ngepare, teman-teman ya. Aduh, tuh di sebelah sana masih ada rumah, teman-teman. Tapi kita menunjuknya ke sini aja. Mau naik gunung sama teman-teman. Sebentar naik gunung, terus nanti kita pulang lagi. Benar Ima asa di Sinang Jaya. Naik dibawa ka Cimareme isukan masih nang ngagaru. Adik ipar teh. Kita sekarang mau naik gunung dulu ya teman-teman. Aku nggak mau videoin karena aku teh pasti bakalan capek hehehe teman-teman ya. Lanjut pokoknya ya. Aku nggak mau liatin karena bakal hehehe. Dan seperti ini atasnya teman-teman. Dan pasti masih nonong hehehe ya teman-teman ya. Nah keindahannya tuh hanya kayak gini. Keindahannya tuh hanya seperti ini teman-teman. Tapi capek nah, aduh luar biasa. Halo. Ini ruyuk ya teman-teman, ruyuk. Halo, Bapak, astagfirullahaladzim. Kita simpan perbekalan di sini. Teman-teman, kita udah turun dan sekarang kita mau lanjut ke sana. Cenah teman-teman tiba oge. Ngaliwatan jalan ukararia meni resep gusti dah selokan itu walungan merna teman-teman ya saat nah ayahnya anda tak nempo tangkal cawu merna teman-teman itu ah dah. Dan teman-teman kita menemukan sapi hideung teman-teman tuh satu. Ada sapi, kot hidung itu mah teman-teman sapinya. Biasa aku melihat sapi tebereum imah hitam, teman-teman. Dan ini ada tangkal, ada tangka. Ada pohon. Ini nih, teman-teman. Nah, di sana ada sapi, kita lihat lebih dekat ya. Kita jalan dulu. Ah, ya gimana? Ha, mukwa. Mukwa. Pepaya, teman-teman. Wah, dalam mendekat ka imah mah eta arek metik terus arek dioseng. Tapi tebih ah teman-teman coba ke ayah orang bisa dihauk gak aku batur aduh lapar. Kita lihat sapi naoge atuh garing makan naon atuh rumput naoge tak ada tuh sapi nate teman-teman lihat reaksinya dia lihat sapi. Kem kenga piye jae? Kenga. Yang punya emang gak takut ya? Di bapak juga banyak ya. Hai teman-teman, sekarang kita waktunya pulang ke Hong Kong. Ini juga masih di Hong Kong teman-teman. Maksudnya tuh sekarang kita waktunya pulang ke tempat kita teman-teman. Ya udah mungkin teman-teman seperti itu. Saya menunggu suami saya sekarang lagi di Jisoo. Dan assalamualaikum. Woi, assalamualaikum.